Halo guys, selamat sore. Selamat berjumpa lagi. Nah, hari ini mau jalan-jalan ya, mau keliling Kota Melaka. Amin. Sekarang kita mau kemana? Hah? Saya anak supir lah. Tuh mantep men, tarik aneh men. Tapi remake kok gini. Mumpung matahari masih cerah ya. Sekarang mau jalan-jalan dulu, muter-muter di Melaka. Kalau sempat nanti mau ke bangunan merah ya, di museum kapal. Di Melaka ini julukannya bandarnya itu paling bersih. Enggak. Tengene ndi? Nganu, Taming Sari. Mumpung saya ora apa-apa, mumpung saya. Mumpung go. Mumpung ning Taming Sari sih. Iya. Saya ora langsung. Ya wis, mumpung saya Padang. Tapi Taming Sari ya kudu yuten kene. Bisa berani sih. Iya. Di sini kacau orang. Iya, iya. Mubeng tuh gede Minang sih. Aku sing pengen roh iku sing bangunan merah iku lho karo sing cedeke museum kapal lho. Kudu lama. Oke, sekarang sudah sampai di Melaka Raya. Terus bangunan itu. Kapal sing kapal kono. Sing kapal kayu nanti bangunan merah. Nanti teman-teman ono nomere. Nah, iku lah sing tak ondo kapal kayu. Ini pertama kali jalan di sini ya, di kawasan sini. Sekarang mau ke museum kapal. Museum kapal ada di depan sana. Nah, depan sana itu museum kapalnya. Setelah mengambil perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya sampailah juga di tempat wisata yang sungguh indah dan menjadi daya tarikan dunia untuk Malaysia, yaitu di Bandaraya Melaka bersejarah. Mengekalkan ciri unik ya, ciri-ciri lama itu masih dipertahankan. Jadi kesannya itu memberikan kesan lebih unik. Dan di satu-satunya mungkin hanya di negeri Melaka yang masih mengekalkan kehadiran atau kewujudan becak. Golden Red Ruling of Jendela Malaysia. Nampak? Terima kasih. Nampak? This golden, ni saya sebagai captain, ni captain steering.
Saya nak pergi jalan. Okay, sekarang ni kita kira dulu. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Macam-macam. Yo, ana sing elek, ana sing lucu, ana sing ganteng, kaya ngene iki kan yo sing elek dhewe.